Tiga pasien COVID-19 yang dirawat di RSUD Kulon Progo ini dinyatakan sembuh. Saat ini Kabupaten Kulon Progo menjadi kabupaten dengan jumlah kasus positif paling sedikit di Jogja. Kulon Progo kini memiliki 6 kasus positif. Tiga pasien yang dinyatakan sembuh, yakni ABK Norwegia, pasien klaster Goa, dan juga santri dari klaster Pondok di Magetan. Sesuai dengan rekap data tim gugus tugas percepatan COVID-19 Kulon Progo, per 18 Mei ada 6 pasien positif yang masih dirawat. Sesuai data ini, Kabupaten Kulon Progo menjadi kabupaten dengan total angka kasus positif paling kecil di Jogja. Untuk kota Yogyakarta sendiri tercatat memiliki 25 kasus, Sleman ada 77 kasus, Gunung Kidul 28 kasus, Bantul 53 kasus, dan Kulon Progo hanya 10 kasus positif. Sebagai langkah antisipasi mencegah penyebaran COVID-19, gugus tugas akan melakukan rapid test secara random kepada pedagang pasar tradisional, pengelola toko, dan masyarakat yang intens masuk ke pasar dan juga swalayan besar yang ada di Kulon Progo. Pihak RSUD Wates pun sudah menyiapkan ruang isolasi jika terjadi lonjakan PDP dari rapid test ini. Pasien kami yang positif ada 3 orang yang sembuh. Jadi total yang sembuh untuk Kulon Progo ada 4. Jadi yang adik kecil, kemudian yang saya punya ABK kemarin yang sudah sebulan lebih itu positif terus, ini alhamdulillah sudah bisa sembuh, jadi 4 orang yang sembuh. Sementara kita merawat yang positif masih ada 5 orang. Terus yang 1 orang untuk Kulon Progo ini dirawat di Harjo Lumbito.